Sementara itu pemirsa, akibat korsleting listrik lemari pendingin, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Posisi lampa. Teman-teman di Mandara kan tolong dibagikan secepatnya. Kobaran api ini berasal dari korsleting listrik pada lemari pendingin yang merembet ke motor pemilik rumah. Kebakaran yang berlangsung selama 1 jam ini membuat 4 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus. Seorang pemilik rumah nyaris menjadi korban lantaran sempat terjebak saat tengah mandi. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Beruntungnya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.